Aplikasi Srikandi resmi diluncurkan di Cilacap. Kearsipan berbasis elektronik minimalisir KKN hingga hemat kertas. Srikandi merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Menpan, Kementerian Kominfo, BSSN, dan AMRI, Arsip Negara Republik Indonesia, yang berdasarkan Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem perencanaan berbasis elektronik. Ini menjadi tonggak dimulainya semua pemerintahan pusat, provinsi, daerah untuk melaksanakan pelayanan pemerintahnya berbasis elektronik. Kemudian pada tahun 2020 ditetapkan dengan keputusan Menpan, sehingga secara resmi tahun 2020 aplikasi Srikandi dipergunakan secara nasional. Nah, aplikasi Srikandi ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya sebagai salah satu poin dalam penilaian sakit, ini penilaian SPPD-nya. Kemudian menunya lebih banyak, lebih lengkap, termasuk jangka retensi arsip, mencatat dari penciptaan, kemudian penggunaan sampai ke penghapusan, termasuk dinilai apakah ini nanti mempunyai nilai sejarah atau jangka waktu dimusnahnya kapan. Kemudian adanya peran Badan Siber dan Sandi Negara memungkinkan bahwa aplikasi ini lebih aman, karena kami dulu sebelum di sini Bu pernah aplikasi kami dihack sehingga harus menginput ribuan setoran pajak. Ini mudah-mudahan karena di backup langsung dari BSSN, nah, sehingga mudah-mudahan aplikasi tidak rentan terhadap hacker-hacker yang memang ingin eksis. Kemudian murah, karena bukan kita yang bikin, pemerintah pusat yang bikin, termasuk server juga dan perlengkapan lainnya berada di pemerintah pusat. Kita nggak ada server, jadi ngelink ke sana. Di beberapa kabupaten, terutama di Klaten, sudah menjalar sampai ke tingkat desa. Nanti harapannya di semester 1 kita akan mengevaluasi, kalau memungkinkan nanti di semester 2 akan kita tindak lanjuti supaya bisa masuk ke level desa. Srikandi ini kalau kita bicara sisi pemerintah berbasis elektronik, sebetulnya ada banyak hal yang bisa kita dapat. Satu, efisien. Dua, kemudian menghilangkan atau bisa menurunkan KKN ya, karena memang hal-hal seperti SPBE ini didorong oleh pemerintah pusat bahwa digitalisasi itu menjadi sangat penting di setiap lini. Srikandi ini tentu supaya kita nggak punya banyak kertas. Dengan teknologi kita nggak perlu menghabiskan kertas, kemudian pohon yang digunakan untuk membuat kertas itu ya tidak habis, karena saat ini banyak sekali ya kita mesti negur banyak pohon untuk sebagai bahan baku dari kertas. Yang pertama itu, yang kedua terkait retensi. Mana ada sekarang saya tanya teman-teman rapi misalnya ini mau dimusnahkan itu dipilah misalnya ya, dipilah mana yang ini tidak boleh dibuang selama 10 tahun, kalau keuangan 10 tahun ya Pak? Uang 10 tahun misalnya, yang lain berapa tahun? Kalau rumah sakit 3 tahun, berturut-turut tidak hadir menjadi inaktif misalnya. Penghapusannya berapa? Nah, itu kan butuh waktu untuk melakukan kegiatan itu secara fisik. Kalau dengan menggunakan Srikandi ini, harapannya kita tidak terlalu lama. Begitu ada jangka waktu, dia akan mungkin warning tersendiri, oh ini sudah sekian tahun, oh ini bisa dihapus atau ini tidak bisa dihapus, itu bisa teridentifikasi. Maka sesegera mungkin Pak, kalau sama saya tadi Pak Polsek semester 2 yang desa hari ini langsung sudah bisa, bisa. Jadi jangan semester 2, triwulan 1 sampai desa. Ini bulan apa? Januari Maret selesai. Tepuk tangan buat Pak Polsek. Iya dong, kalau punya target itu agak atun ya, karena akan mundur-mandir jelas ya. Jadi sesegera mungkin untuk lakukan. Apa susahnya? Mungkin dari sumber daya, gak apa, kita mesti latihan, karena surat penyurat ini kan harian ya, harian,
Jadi nggak apa-apa, mereka suruh dikenalkan langsung, suruh latihan nggak apa-apa. Atau dibuatkan video tutorial. Sekali lagi saya bilang video tutorial. Kalau ada video tutorial, itu akan gampang dipelajari. Gak usah pakai kertas, gak usah pakai apa, udah kasih kayak gini loh caranya, ini begini-begini, udah selesai.